Kalau pindah ke Bandung nggak keluar-keluar dari keramer, telur. Panggil lagi. Lagi diajak ngomong kali ya, Mannya. Bang, jangan dimarahin mulu, anaknya kasihan. Ntar sedih. Kamu marah-marah mulu sekarang. Kayak nggak betah di rumah. Anaknya seloyo aja sedih. Bener begituan di luar juga banyak. Gue kagak demen orang kayak lo. Gue dulu susah. Anak gue 8, perempuan semua. Kalau gue diem aja di rumah, nyeselin hidup, anak gue yang 8 tuh kagak makan sekarang. Gue keluar rumah, gue dandan yang rapi. Gue unjukin ke semua orang kalau gue gak pernah punya masalah. Gue kerja apa yang bisa gue kerjain? Gue bantu kerja ke rumah si A. Gue kerja ke rumah si B. Di mana rumah perlu orang, di situ gue kerja. Gue kumpulin duit. Gue dandanin anak-anak gue. Alhamdulillah. Anak gue sekarang semuanya pada kawin. Dapat suami yang keren-keren, cakep-cakep, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Lo pikir orang sedih liat lo nangis terus begini? Orang kasihan liat lo menderita? Kagak! Sekarang lo bergerak. Lo keluar rumah, lo ujukin sama orang-orang semua. Kalau lo gak keganggu dengan kejadian semalam. Bangun! Udah gak usah nangis. Keluar lo sana. Ayo, gak usah manyun itu. Senyum. Nangis lagi. Ayo cepat. Ayo. Ntar. Ntar kapan? Ntar kalau udah berhenti. Berhentinya di mana? Ntar gue kasih tahu. Kemana? Sini. Udah berhenti. Lo tadi mau ngomong apa? Matiin dulu motor lo lah. Nanti bensinnya habis, minta gua lagi yang beliin. Gimana? DDB-nya kembar. Tadi gua denger papa ngomong sama mama. Kok lu gak kaget sih? Ini gue lebih dari kaget ini. Gue shock.